bikin sup asal jadi guys, dan goreng ayam ya. Terasi ya, sambal terasi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya ya. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah selalu mendukung channelnya aku, Siti TKW Arab ya. Oke, di kesempatan kali ini lagi ada di rumah hari ini karena orang-orang semuanya pada ke gurun pasir guys. Aku ditinggal di rumah ya sama bapak karena kalau suamiku diajak mungkin gak ada tempat karena banyak perempuan di sana, mungkin mau duduk bareng-bareng seperti itu ya, jadi gak ada tempat. Aku di rumah saja dan sekarang saya mau masak, mau bikin sup asal jadi guys. Nah, ini ada wortel ya, ini di kulkas. Kulkasku nggak ada isinya guys karena aku tuh ya nggak pernah belanja, ngambil paling dari rumah majikan secukupnya saja ya. Dan sekarang saya mau bikin sup buat aku sendiri sedikit karena bapaknya itu nggak suka yang namanya sayur-sayur itu. Kalau sup ayam ya cuma ayamnya saja, kuahnya juga nggak begitu seneng guys ya. Jadi aku masak sedikit, pumpung lagi sepi guys, dan aku mau bikin sambal terasi hari ini. Nah, ini cabenya ya. Cabenya ada yang merah, ada yang hijau, tapi ini pedas-pedas. Bawang putih dan juga garam. Ini ulekanku masih yang spesial banget ya. Karena kemarin pas kuliah itu mau beli, nggak ada waktu guys. Namanya kita jalan-jalan, tapi pas pulang itu sama anak diajak mampir ke toko Indo dia malam. Sekarang ini siang-siang aku nyuci sambil masak karena kita di Saudi itu susah ya kalau kepengen masak seperti yang di Indo banget, jadi semuanya serba ada itu nggak ada di sini, itu susah ya. Masak sup asal jadi. Dan saya juga mau goreng kerupuk ya. Ini kerupuk udang ya, mantap banget ini. Kerupuk udang guys. Kita bangunin pak suami guys. Ini udah siang, dia belum bangun juga. Aku sudah masak, sudah nyuci, dia belum bangun-bangun. Bangun ya. Ya, bangun, udah siang guys, mandi. Udah siang gak mau bangun guys. Di dapur ngebangunin dia malah nggak mau bangun. Rumahnya gelap ya, dalam kamar-kamar itu karena nggak ditempatin. Aku nempatnya di depan saja, satu ruangan sama kamar mandi, dapur. Aku lagi masak guys, bikin sup asal jadi guys dan goreng ayam ya. Ayamnya digoreng, tutupin jadi biar mateng ya. Nah, juga goreng kerupuk. Ini susah miliknya ya. Nah, bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya. Setelah digoreng baru diulek-ulek. Mumpung masih panas guys, diuleknya jadi renyah ya. Tambahkan sedikit garam, sedikit Ajinomoto ya. Dan juga nanti ditambahkan terasinya ya. Ini sambal terasi ini sudah jadi, tapi terlalu pedes banget ya guys ya. Tambahkan sambal guys. Terasi ya, sambal terasi. Masakanku sudah mateng guys, tinggal makan ya. Tapi sepertinya bapaknya nggak mau makan sekarang karena dia itu ngopi. Kalau sudah ngopi itu ya udah. Ini ada sambal terasi guys, ayam goreng. Ini sup asal jadi ya. Tuh lumayan guys, karena pengen makan sup ya sejadinya aja. Dan ini nasinya satu panci guys. Saya sepertinya mau makan sendirian. Aku sudah lapar. Ya, sambal sama ayam goreng. Hari ini makan ayam goreng, guys. Nah, sambalnya terasi. Juga ada sup nih ya. Ada sup.
supnya di sini saja, dan juga ada kerupuk. Ih, kerupuknya saatnya makan. Monggo ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, guys. Ini tanganku darah ngetotan nasi ya, ini sambelnya. Ih, sambel terasi. Sambel terasi asal jadi. Sup asal jadi. Karena di Saudi itu kalau mau makan yang Indonesia banget susah, guys. Kita itu enggak bakalan nemu ya, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya dicolek ke sambal. Pak Kumis diajak makan belum mau dia. Karena enggak mau masuk kamera aja alasan, guys. Kalau supnya seger. Mantap. Makan sambal terasinya selaya, guys. Masya Allah. Cari supnya, guys. Seger, guys. Jadi aku makan supnya nggak diguyurin ke nasi ya, karena sama sambil. Aduh, sampai nangis deh.
Alhamdulillah guys, saya sudah selesai makan ya. Alhamdulillah ini sudah kenyang. Sambelnya juga habis separoh ya. Ayamnya masih, sayurnya juga masih. Kerupuknya masih satu plastik guys. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah selalu mendukung channelnya aku Siti TKW Arab. Hari ini judulnya makan sama sambal terasi guys. Satu layah ya. Sambal terasi mantap guys. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.